Salam Target Bola. Babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan kembali hadir di akhir bulan Maret nanti. Untuk Timnas Indonesia sendiri akan melakukan laga ketiganya dengan melawan Timnas Vietnam tepatnya di tanggal 21 Maret 2024 yang rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Target Indonesia sendiri di babak kualifikasi adalah lolos ke babak selanjutnya di putaran ketiga. Untuk lolos ke babak selanjutnya ini bukanlah hal yang mudah. Timnas akan bersaing dengan Timnas Irak, Vietnam, dan Filipina. Demi tercapainya target tersebut, pelatih Shin Tae-yong diprediksi akan merombak nyaris 40% wajah Timnas Garuda di ajang kualifikasi Piala Dunia nanti. Dengan masuknya pemain-pemain baru dan keluarnya beberapa pemain lama yang kita bisa lihat sebelumnya saat para pemain tersebut memperkuat Timnas di ajang Piala Asia di Qatar. Pemain-pemain baru ini mungkin bisa menebaknya siapa-siapa saja, yaitu pemain yang baru dinaturalisasi maupun pemain yang saat ini dalam proses naturalisasi. Ada sekitar 6 pemain wajah baru yang bisa memperkuat Timnas Garuda nanti. Yang pertama yaitu Jazz Ijaz yang di akhir tahun lalu diambil sumpah WNI dan dipastikan bisa memperkuat Timnas. Sedangkan 5 pemain lainnya adalah Nathan Joe, prosesnya tinggal pengambilan sumpah. Berikutnya ada Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Martin Paes, hingga Sirus Margono. Tak hanya itu saja, bisa saja Coach Shin Tae-yong mencari pemain-pemain baru lokal yang tampil gemilang di liga dalam negeri sebagai contoh Stefano Lillipaly dan beberapa pemain lainnya. Jika semua proses berjalan dengan baik yang ada di benak kita, bagaimana kekuatan Timnas Garuda nanti? Tak terbayangkan, bak tokoh superhero berkumpul menjadi satu. Pastinya akan menambah kekuatan Timnas Garuda yang sebelumnya sudah diisi para pemain terbaik yang bermain di liga dalam negeri maupun luar negeri. Dengan adanya wajah-wajah baru ini yang masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia kualifikasi Piala Dunia nanti, hal ini akan memicu perubahan besar-besaran wajah Timnas Garuda nanti saat berlaga di kualifikasi Piala Dunia. Efeknya, beberapa pemain yang memperkuat Timnas Garuda saat ini akan tergeser. Babak kualifikasi Piala Dunia ini hanya dibatasi 23 pemain. Dengan skuad yang ada dan ditambah para pemain baru yang bergabung, pelatih Shin Tae-yong akan lebih mudah menyiapkan komposisi skuad pemain yang akan diturunkan di setiap laganya. Banyak pilihan pemain-pemain yang berkualitas tentunya membuat lebih mudah untuk mencapai target sang pelatih. Dengan membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Oke pecinta bola, fanatik bola dan penggila bola se-Indonesia. Mohon dukungannya dengan subscribe channel Target Bola. Satu dukungan kalian sangat berarti buat kami. Terima kasih.